Kalau saya bisa percaya,
tenang. Kalau saya tidak bisa percaya, saya juga tenang. Tapi kalau saya bisa percaya dan bisa tidak percaya, saya tidak tenang. Kalau juga saya tenang, tidak akan terjadi sejuara ini. Thank you.
saya. Ya, mula-mula itu saya berlaku seperti bidadari. Mungkin saja. Lama-lama menyembuhkan juga. Capek. Rindu.
apalagi pada pinggang. Ah, lebih baik saya di teras. Tidak, kalau saya jarang menggelar lain, itu kan salah saya, bukan? Mungkin, juga bukan salah saya. Datang juga kau.
juga, Del. Kapan pun datang juga. Kenapa kau datang? Kenapa kau datang? Kenapa kau datang? Kenapa kau datang? Kau permainkan saya. Kau permainkan saya. Saya kira saya telah mati 20 tahun yang lalu. Kau telah mati sejak kau mengira kau akan mati. Kau permainkan saya. Kau permainkan saya. Lalu, bagaimana? Apa? Kapan saya akan mati? Tempo hari kau bilang kapan? Dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini. Kapan kau bilang tadi? Dalam waktu dekat ini. Kau percaya? Ada yang membisikkan ke saya. Siapa? Saya sendiri. Kau permainkan kau. Lebih muda dari saya.
tidak tahu siapa dia. Dia sudah berasal dari Senen Jakarta. Pencoling Senen Jakarta. Kau mau tidak? Ya, lu kenapa? Tak. Tapi soal mesum orang macam dia. Aku begitu cemburu dengan dirimu, Tuhan.
sangat-sangat bahagia. Tapi hanya satu yang saya saksikan itu. Sempatkah kau mengecap hidup ini? Tidak. Tidak pernah dapat. Meskipun banyak kesempatan untuk itu, kau tidak dapat mencobanya. Tidak pernah. Suatu pagi, jalan-jalanlah pelanjang kaki itu. Nanti kau akan merasakan betapa senangnya kaki kita berjalan tanpa alas kaki. Apa kamu tidak percaya? Coba saja lagi. Bahkan angin tipis pun mengusap-usap lembut hidung dan telinga itu. Ya, saya akan kembali merasakan betapa sejuknya air membasahi badan saya. Saya akan bahagia. Saya bahagia. Ya. Suara apa itu? Seperti lumrahnya. Selain yang kubur, saya kira suara kau. Kau terlalu lucu, Jum.
Bunuh saya kalau bisa! Bunuh saya!
Bahkan mereka pun menginginkan harta saya. Bunuh saya kalau bisa. Bunuh. Bunuh. Saudia Lamasuki. Dia mencuci wajahnya dengan keringatnya sendiri. Bunuh. Sekarang kita tidur. Marzuki yang menjaga pada malam hari. Maka kau bersiullah. Mudahlah. Saya sudah kejar semuanya. Saya tinggal di semua kota. Saya hamburkan uang-uang saya. Saya tiduri semua hotel. Saya hisap kenikmatan seluruh perempuan. Namun demikian, Tuhan masih tega membuang saya di pinggir kali. Dingin.
Yuki! Kenapa kamu memperlakukan saya seperti binatang? Ikutlah saya. Baiklah.